Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama Faris di sini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya cuy, yaitu cara melogout akun Lightroom dan meloginkan kembali akun Lightroom tersebut ya cuy. Nah, di video kali ini saya memberikan tutorial tentang Lightroom ya cuy. Jika kalian tidak tahu apa itu Lightroom, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Tunggu sebentar cuy. Nah, di sini kalian yang pertama, di sini saya sudah login ya cuy. Berhubung saya sudah login, saya akan meloginnya dan meloginkan kembali akun ini. Bisa kalian lihat kan saya sudah login. Terus, nah di sini kalian tekan sini, terus kalian klik akun. Nah, di sini kalian sudah login menggunakan satu akun. Jika kalian ingin melogoutnya atau meng-sync outnya, kalian tinggal tekan sync out ini, terus sync out. Nah, di sini jika kalian ingin meloginkannya kembali, biasanya kan gini ya cuy, kalau kalian baru download Lightroom, skip, terus kalian sync in ini. Jika kalian mempunyai akun Adobe ya cuy, tapi jika kalian tak mempunyai akun Adobe, kalian bisa menggunakan akun Facebook atau menggunakan akun Google iPhone yang berhubung HP yang iPhone. Di sini saya menggunakan Android ya cuy. Oke, saya akan meloginkan akun Lightroom ini dengan akun Google ya cuy. Saya menggunakan akun Google. Tunggu sebentar cuy. Nah, di sini akan mengaitkan, kalian juga bisa mengaitkan akun Facebook kalian. Nah, dia langsung otomatis masuk gini ya cuy. Bisa kalian tiru, sangat gampang kan. Kalau kalian ingin meloginnya lagi atau meng-sync outnya, kalian tinggal tekan sync ini ya cuy, kayak tadi ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya cuy. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.